Dato'. Ya, Dato'. Boleh ulas sebab sekarang ni sebahagian UMNO ada yang nak apa PRU level di awal sebab selepas PRM Melaka kan dia orang yakin boleh menang dan ada yang nak PRU sehingga hujung penggal. Saya fikir buat masa sekarang ini semua parti politik dan para pemimpin politik harus mementingkan kepentingan rakyat yang baru nak keluar daripada terhempap teruk daripada masalah pandemik COVID-19 di mana kita sebelum ini tak dapat nak berniaga, tak dapat meneruskan pekerjaan dan sebagainya, nak membina hidup baru. Kita semua, kerajaan, pemimpin kerajaan, pemimpin politik perlu memberi perhatian dan fokus kepada masalah utama rakyat. Itu yang perlu didahulukan. Kerajaan mempunyai sedikit masa lagi sepanjang tahun ini untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi saya fikir itu perlu dijadikan keutamaan. Politik sepatutnya menjadi kepentingan yang kedua dan apabila tiba masanya kita akan berdepan dengan pilihan raya dan kita kembalikan hak untuk memilih kepada rakyat dan ketika itu barulah kita boleh berpolitik baliklah. Masa sekarang ni kepentingan rakyat tu elok diutamakan. Ini saranan daripada saya secara peribadi. Pemilihan bersatu ni mana? Sukar saya nak tetapkan satu tarikh yang mana kita dapat menyelesaikan permasalahan rakyat seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya fikir kalau kita semua bekerjasama, jangan berbanyakkan polemik politik, maka usaha untuk memperbaiki hidup rakyat itu akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita terus berpolemik dan berpolitik, saya percaya ia akan membantutkan usaha kerajaan untuk membantu rakyat teramai dan amat terkesan akibat pandemik selama 2 tahun. So, kalau you tanya bila masa yang sesuai, I cannot really fokus. Tetapi, this is the time not to talk about politics. Itu maksud saya. Tok, tadi dekat speech tu kata jangan gembira sangat. Ada pemimpin Melayu kena kes mahkamah. Adakah ada siapa juga kepada UMNO ke? Saya tak cakap pada sesiapa. Saya cakap pada sesiapa juga. Kerana sebagai sebuah parti yang mendukung perjuangan, asas-asas perjuangan agama, bangsa dan tanah air, apabila kita hendak menjatuhkan, kita nak mendakwa seseorang itu juga adalah demi kebaikan untuk menghisapkan diri kita dan orang ramai dan juga membawa pulang orang yang melakukan kesalahan ke pangkal jalan. Ini adalah politik kasih sayang yang selalu saya sebutkan. Saya kecewa jika ada di kalangan sesiapa juga, sama ada daripada parti bersatu ataupun parti lain, apabila berlaku sesuatu musibah terhadap mana-mana pemimpin datang daripada mana-mana parti, yang tambahan lagi yang pernah berjasa, tentunya kita perlu ambil iktibar, bukannya untuk sesuatu yang patut diraikan, tetapi ambil iktibar untuk kebaikan kita bersama. Boleh ulas berkenaan dengan apa penangguhan had beliau, umur beliau tu? Ya, saya tangguhkan sebentar sebelum kita nak berbincang balik dengan kepimpinan Majlis Belia Malaysia agar sama-sama dapat kita dapatkan satu tarikh yang semua orang bersetuju dan akan berlaku soft landing bagi kalangan mereka yang telah lebih 30 tahun itu nanti. Jadi insyaAllah by Januari saya rasa kita boleh umumkan. Pada hujung tahun ni saya ingat ramai juga di kalangan pemimpin yang dah mula bercuti dan sebagainya, tetapi penangguhan ini membolehkan mereka yang telah pun merancang untuk mengadakan mesyuarat agung pemilihan pada tahun hadapan itu boleh selesa merancang perkara tersebut. Terima kasih. Warisan kerjasama dengan muda, adakah dia beri kelebihan kepada gabungan kerajaan ataupun beri keburukan kepada gabungan pembangkang? Saya tak boleh nak komen pada pandangan saya jika mereka bekerjasama. Saya wish all the best. Dan warisan masuk ke Semenanjung? Begitu juga. Warisan masuk ke Semenanjung, bersatu juga berada di Sabah dan juga Sarawak. So, asalkan kita semua mengamalkan politik matang, tak perlu nak bergaduh, melibatkan kerusingan bagi rakyat. Kita semua orang politik tak perlu terlalu mementingkan diri kita dan kumpulan kita semata-mata. Tetapi kepada mereka yang kita cuba wakili, kalau Parti Bersatu ingin mewakili parti rakyat pribumi, ini yang perlu kita lakukan tanpa kita terlalu nak memusuhi sesama kita. Terima kasih.